Penayangan drama Korea Hierarchy di Netflix pada 7 Juni 2024 disambut dengan berbagai macam komentar yang sempat trending di media sosial. Sejak penggarapannya, drakor yang dibintangi Roh Jong-hae ini memang sukses bikin penonton berekspektasi tinggi dengan eksekusi konflik ceritanya. Terlebih, Hierarchy disutradarai oleh Bae Yoon-jin, yang notabene sukses menggarap drakor Startup, Big Mouth hingga Alchemy of Soul, Light and Shadow. Banyak penonton yang berekspektasi tinggi. Berikut beberapa hal yang disayangkan dari drakor Hierarchy. 1. Balas dendam Kang Ha tersendat karena jatuh cinta kepada Jung Jae. Kematian seorang siswa bernama Kang In-han atau Kim Min-cho menjadi pembuka awal cerita Hierarchy. Setelah itu, kehadiran murid beasiswa SMA Jusin, Kang Ha atau Lee Chae-min yang ingin balas dendam atas kematian kakaknya, Kang In-han, menampilkan plot cerita yang menjanjikan. Namun, balas dendam Kang Ha justru sempat tersendat karena jatuh cinta kepada Jung Jae atau Roh Jong-hae yang secara tidak langsung terlibat dalam kasus kematian Kang In-han. Alhasil, rencana balas dendam Kang Ha dinilai kurang persiapan matang dan terkesan asal-asalan. Di penghujung episode 7 Hierarchy, berhasil menampilkan plot twist tidak terduga yang menandakan bahwa Jae sebenarnya punya perasaan yang sama dengan Kang Ha, meski di sisi lain masih menyayangi Kim Ri-an. 2. Terlalu fokus dengan konflik percintaan Kim Ri-an dan Jung Jae. Jung Jae dan Kim Ri-an atau Kim Jae-won diceritakan telah berteman sejak kecil, yang seiring berjalannya waktu berubah menjadi sepasang kekasih. Namun, sikap Jae tiba-tiba berubah dan memutuskan Ri-an tanpa alasan yang jelas. Menariknya, hubungan Jae dan Ri-an sebenarnya tidak mendapat restu dari orang tua mereka, yang sama-sama memiliki perusahaan besar di Korea. Rahasia lainnya terungkap, bahwa hubungan Jae dan Ri-an telah melampaui batas. Jae ternyata sempat hamil, dan video mesranya dengan Ri-an menjadi ancaman untuk menghancurkan mereka berdua. Meski Kim Ri-an dan Jung Jae sempat balikan, namun di episode terakhir mereka kembali putus. Dalam dialognya, Jae mengungkapkan jika di masa depan nanti mereka bertemu lagi, maka hubungan itu akan jauh lebih bermakna, sebab keduanya sudah sama-sama dewasa. 3. Loveland Yoon Hera dan Lee Woo Jin dibiarkan menggantung. Lee Woo Jin atau Lee Won Jung sebelumnya menjalin hubungan dengan Woo Han atau Byun So Yoon, sampai akhirnya putus dan Woo Jin lebih memilih Yoon Hera atau Jae Yeon. Awalnya Yoon Hera mati-matian mengejar Kim Ri-an, yang membuat Woo Jin akhirnya mulai menyadari perasaannya kepada sahabatnya itu. Meski menampilkan romans tipis-tipis, namun sayang sampai dengan episode terakhir Hierarchy, sepertinya loveland antara Lee Woo Jin dan Yoon Hera belum resmi jadian. 4. Acting pemain utama drakor Hierarchy dianggap kurang maksimal. Menurut fans, acting para pemain drama Hierarchy dinilai kurang menampilkan emosi yang sesuai dengan konflik yang terjadi pada saat plot cerita berlangsung. Sebut saja ekspresi Roh Jong-hae yang dianggap terlalu flat sehingga emosinya tidak tersampaikan dengan maksimal ke penonton. Karakter Kim Ri-an sebagai seorang cebol arogan yang dibawakan oleh aktor Kim Jae-won juga tidak luput dari kritikan. Sebab Jae-won terlihat kurang maksimal memainkan sosok arogan putra tunggal konglomerat yang berpengaruh di Korea. Banyak penonton di media sosial mengaku masih bisa bertahan menonton Hierarchy karena kehadiran Lee Chae-min. Terlepas dari hal tersebut, plot cerita drakor Hierarchy masih bisa dinikmati sampai akhir. 5. Eksekusi konflik cerita Hierarchy yang tidak sesuai ekspektasi. Di akhir, Jung Jae batal terbang ke New York dan memilih bertemu dengan ibunya yang tidak diperlihatkan wajahnya. Di sisi lain, hubungan Jae dengan Hera semakin membaik setelah sempat bersitegang. Sementara itu, ending cerita drakor Hierarchy menyuguhkan open ending karena menyisakan misteri. Di akhir tambahan after credit, Kim Ri-an terkejut melihat seorang siswa yang berlumuran darah. Lalu ia menerima pesan masuk ke ponselnya yang berisi, "Kau terkejut Kim Ri-an?" di waktu yang bersamaan. Kang Ha melihat ponselnya sembari tersenyum. Lantas, apakah Kang Ha yang mengirim pesan tersebut kepada Kim Ri-an? Lalu siapakah siswa yang berlumuran darah itu? Ditambah lagi, permohonan maaf Kim Ri-an belum bisa diterima Kang Ha, yang justru terlihat lebih memilih memaafkan Yoon Hera dan Jung Jae. Drama Korea Hierarchy masih meninggalkan teka-teki yang membuat penonton dapat dengan bebas menyimpulkan endingnya seperti apa. Apakah akhir cerita drama Hierarchy menjadi pertanda kemungkinan akan dibuat season selanjutnya?